and the coolest thing ever. Hello Toppers. Apa yang kalian lakukan jika bertemu anaconda di sebelah sungai? Pastinya kalian akan lari untuk menyelamatkan diri, bukan? Kali ini seekor ular anaconda yang kekenyangan diselamatkan dari sebuah sungai di Baradaya, Brasil setelah terjebak karena mangsa besar di dalam perutnya. Eits, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk terus mendukung channel ini semakin berkembang ya Toppers. Video kali ini memperlihatkan seorang petugas dari Polisi Militer Lingkungan Hidup dari Mundo Novo, Brasil berupaya menyelamatkan anaconda. Di atas perahu, petugas itu menggunakan dayung untuk mendorong dan membebaskan anaconda raksasa yang terjebak di ranting-ranting di pinggir sungai. Anaconda sepanjang hampir 16,5 kaki atau 5 meter terlihat di Sungai Iguatemi saat petugas dan timnya melakukan patroli inspeksi. Menurut pernyataan dari Polisi Militer Mato Grosso do Sul, video tersebut memperlihatkan anaconda dengan tonjolan besar di tengah tubuhnya setelah mengkonsumsi seekor binatang besar. Tidak diketahui binatang apa yang ditelan anaconda ini, tapi dalam insiden lain di bulan September, seekor anaconda ditemukan menelan bulat-bulat kapibara, binatang pengerat terbesar di dunia. Beralih ke Indonesia nih, piton raksasa juga ditemukan di lumpur areal hutan sawit. Badannya besar banget. Piton tersebut juga terlihat habis memakan hewan lain karena badannya terlihat sangat besar. Piton tersebut berhasil diseret keluar dari lumpur. Tak jauh dari ditemukannya piton besar itu, juga ditemukan piton berperut besar juga namun ukurannya tidak begitu besar. Piton tersebut juga ditemukan di kubangan lumpur di area kebun sawit. Saat akan dievakuasi, piton tersebut melakukan perlawanan, namun berhasil ditangkap dan rencananya akan dievakuasi agar tidak mengancam keselamatan pekerja sawit. Nah Toppers, mengerikan sekali bukan? Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.